Seorang ibu muda di Pemalang tertangkap basah diduga transaksi belanja dengan bayar uang palsu di Pasar Banjar Dawa Taman Pemalang. Video aksi nekat ibu muda tersebut diunggah oleh akun @memomedsos. Perempuan berkerudung hijau tersebut sempat mencoba lari saat diinterogasi para ibu di pasar. Namun aksinya untuk melarikan diri berhasil digagalkan ibu-ibu di pasar dan tertangkap hingga akhirnya diamankan pihak berwajib.